gitu, enggak. Warna pinknya super cantik teman-teman ya. Di bagian depan itu di bagian belakangnya. Nah, jadi juga ada di warna mukanya Kak, dari warna muka memang sekilas seperti berwarna abu gitu ya Kak, yang warna mukanya. Untuk kulitnya pun sama, dia berwarna hitam juga ya di bagian depan. Di bagian depan dari yang warna muka seperti ini, itu di bagian belakangnya Kak. Di bagian belakang terdapat dua lihat satu set secantik ini, jadi itu premium series ya. Nah, untuk Java ini dia premium series Kak, ya. Dari detail bahan, payet, semuanya kita premium semua teman-teman. Nah, kita bahas ya. Dari detail Himara pun cantik banget teman-teman ya, cuttingannya pas seperti ini, jadi gak ngebuat bahu kita terlihat lebih lebar, malah jadi pas banget di badan kita Kak, seperti ini ya, untuk di bagian depan Himara-nya. Dan juga dia ada detail bunga dan juga ada payet di bagian lehernya. Segitu ya, jadi membantu banget nih Kak ya. Seperti ini kalau gak usah pakai bros lagi, udah dibantu dengan detail payet dan juga bunga ini ya pas di bagian leher, jadi seakan-akan memakai bros gitu ya, cantik banget Kak. Untuk warnanya pun kita sesuaikan teman-teman ya, dari warna bunganya, warna payetnya, semuanya kita menyesuaikan dengan warna si gamisnya. Dia langsung seperti bergo gitu ya. Untuk himarnya gue bisa pakai jarum pentul lagi karena kita sudah jahit ya di bagian sini. Nah, jadi lebih praktis nih teman-teman. Kanan di bagian himarnya. Nah, kita lanjut ke bagian gamisnya teman-teman. Di bagian gamisnya seperti ini. Ya. Dan ini berbahan silk. Warna soketnya kita menyesuaikan di setiap warnanya Kak. Jadi di setiap varian warnanya dia berbeda-beda warna soketnya ya, menyesuaikan dengan warna si gamisnya. Ini soket si Java series ini karena dia premium series ya. Di bagian tilainya seperti ini ya Kak, di layar dengan bahan tile. Di bagian depan dari Java payetnya juga seperti ini, ada bunga kecil di bagian sampingnya. Nah, ada bunga kecil dan juga ada satu kancing ya Kak. Untuk kancingnya pun pastinya berwarna navy juga ya. Untuk di bagian depan dari Java seriesnya seperti ini, atau di bagian depan ini kelihatan banget ada juga premium banget ya. Untuk di bagian belakangnya seperti itu teman-teman. Nah, untuk di bagian belakangnya seperti ini ya,
Nah, dia hanya dilayer dengan bahan tilainya aja di bagian belakang. Bayi banget sepertinya, Kak. Detail keseluruhannya. Lalu untuk presetnya dipakai di bagian belakang, Kak. Nah, sepertinya untuk di bagian belakang ada resetingnya. Halo Kak Tuti, pilihan motif songketnya ada apa saja? Nah, untuk songket hanya satu ini saja ya, untuk pilihan warna songketnya. Ya. Nah, kalau Kakak diambil di warna ini, Kak. Ya, untuk songketnya sama di setiap warnanya. Ya, jadi enggak beda-beda tuh. Enggak beda-beda tuh di setiap warna. Jadi untuk warna navy semuanya songket dengan warna abu. Nah, Kakak mau lihat yang warna lain boleh banget, Kak. Di sini kita ada yang warna maroon. Ya. Untuk detail songketnya seperti ini, Kak. Nah, untuk songketnya seperti ini ya. Nah, warnanya pun kita sesuaikan dengan warna si gamisnya, teman-teman. Jadi benar-benar premium banget ya untuk si Java ini. Untuk warna maroon dipadukan dengan warna salem ya. Dan juga pastinya untuk detail-detail seperti ini pun pastinya kita menyesuaikan, Kakak. Halo Kak Tuti, diskon lagi Kak, mau mau dipotong juga. 747. Jadi 600. Ntar aku lihat dulu ya, Kak, ya, untuk harganya. Nah, harganya ini jadi 672.000 aja. Ya, dari 747 ya, Kak. Kita lagi diskon 10% nih, Kak, untuk si Java Series ini. Percaya ini untuk Java dan dia premium banget, Kak, ya. Seperti ini bisa kalian lihat ya. Ada SML XL ya. Nah, seperti ini di bagian depan, di bagian belakang ya, teman-teman. Nah, ada detailnya juga ya, Kak, di bagian pet. Untuk di bagian gamisnya seperti ini ya. Nah, untuk di bagian gamis dari Java series-nya. Nah, seperti warna green ya. Nah, untuk yang warna green-nya seperti ini. Aku tunjukkan juga ya. Oke, warna green-nya. Nah, untuk yang warna green kita dipadukan dengan warna coklat, Kak. Dengan warna brown. Seperti ini ya, tuh, teman-teman. Super mewah banget nih, Kak. Dan bisa untuk detail payetnya seperti ini ya. Bunganya berwarna coklat dan payetnya berwarna hijau. Nah, untuk di bagian nah, untuk di bagian gamisnya seperti ini ya, Kak. Nah, untuk warna bahan tilainya pun kita berwarna coklat juga. Jadi di setiap warna beda dia mewah dan juga elegan nih, teman-teman. Sepertinya untuk Java series kita ada 3 warna ya. Ada yang warna green, ada yang warna maroon. Untuk yang warna green dipadukan dengan warna coklat, untuk yang maroon dipadukan abu-abu dengan warna grey ya. Ini di Telaso nomor 21, harga 747, jadi 672.000 aja, Kak. Boleh banget, teman-teman, langsung saja di check out ya. Nah, kita lanjut lagi, Kakak. Nah, kalau kakaknya masih aku pin lagi ya, Kak. Nah, 19, Kak. Ada yang warna navy juga loh, Kakak Tuti ya. Untuk Lavin ini ada warna navy juga, sepertinya aku pakai buat kesan lebih jenjang, teman-teman. Ya, karena lihat dia pulih dari atas hingga bawah. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Untuk Lavin pun dia sama lagi diskon 10% juga, Kak, dari harga 273.000. Jadi 245.000-an saja, Kak. Boleh banget nih, langsung saja di check out di kolom komentar, nanti akan aku jelaskan satu persatu, Kak.
ya, mungkin kakaknya ada yang penasaran dengan gamis-gamis kita. Nah, kan aku mungkin aku akan ke kakak Tuti spill untuk gamis-gamis kita yang berwarna navy ya, Kak. Ya, Kak. Nah, lanjut lagi tadi, nah aku cari dulu. Nah, tadi ada di nomor 32 ya, Kak. Di sini ada Eliza series. Untuk Eliza kita ada yang warna satu saja kayak ya, ada resep di bagian depan, bisa juga untuk teman-teman hingga bawah. Dan juga ada list. Nah, untuk kancingnya seperti ini ya. Dan ini bermotif kotak-kotak kecil, teman-teman, seperti ini ya. Untuk di bagian depannya, bagian depan dari Eliza series itu di bagian salah satu yang ukuran XL-nya nih, Kak. Untuk si Eliza series-nya ini ya, jangan sampai kehabisan, teman-teman, karena kita sudah tidak ada stok lagi. Apalagi untuk Eliza ini dia lagi diskonnya 20%, Kak. Ya, untuk Eliza dari harga 292 jadi 233.000-an saja navy-nya. Nah, kita lanjut lagi nih, Kak, untuk koleksi gamis kita yang berwarna navy lagi ya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita ada di, Kak. Nah, sepertinya Kak ini dipadukan dengan warna navy, cuman dia ada yang warna biru telur asinnya juga, Kak, seperti ini ya. Namanya Safa series, ini juga salah satu bestseller kita nih, banyak banget teman-teman yang suka sih Safa series ini ya, seperti ini, Kak, di bagian ini. Untuk detailnya dia ada resetting di bagian depan juga, bisa tuh teman-teman busui ya. Di bagian bawahnya dia terdapat detail frill, dan uniknya dia frill dia terdapat detail frill, dan uniknya dia frillnya miring, Kak, seperti ini. Nah, jadi untuk detail teman-teman, untuk di bagian tangannya terdapat detail satu kancingnya ya. Untuk di bagian depan, untuk di bagian depan dari stok lagi itu gamis-gamisnya ya. Kakaknya boleh ini langsung saja di check out ya. Ya, Safa yang warna nah, kita lanjut lagi ya, Kak, untuk warna ini. Nah, aku lihat dulu ya. Nah, dia terasa nomor 40, Kak. Namanya Alina series ya, aku pin ya. Alina series ya, aku pin ya. Buat teman-teman yang lain boleh di komen-komen juga ya, teman, Kak. Nanti akan aku jelaskan buat kakaknya ya. Nah, untuk Alina ini sepertinya, Kak, untuk Alina series ya. Nah, seperti ini, Kak, ya. Ini ada warna navy juga, berbahan blue safir, dan juga berbahan seruti print, Kak. Untuk detail ini dia di bagian depan ya, seperti ini di bagian depan dari Alina series. Dan di bagian tangannya motifnya juga enggak di sekitar sini ya, ada motifnya, lalu juga ada satu kancingnya seperti ini, ada satu saku juga di bagian kanan. Nah, untuk di bagian depan seperti ini, untuk di bagian belakang dia polos berwarna navy, lalu juga ada nomor 40 ya, Kak. Alina series seperti ini. Hanya ada warna biru dongker dan juga abu-abu ini ya. Nah, dia dipadukan dengan warna abu-abu. Lalu dia ada list berwarna hitamnya di bagian samping kiri, dan juga dia full hingga ke bawah, Kak, seperti ini. Tuh di bagian warna dongkernya terdapat
terdapat tiga alis miring ya kak, berwarna abu, dan juga di bagian tangannya dari siku ke bawah berwarna dongker. Dari bagian depannya seperti ukuran M-nya, mohon maaf sekali sudah habis teman-teman ya, sudah sold out. Buat teman-teman semua boleh banget kak, kalau ada warna, ada ukuran ya, sampai kehabisan nih kak. Apalagi kita tidak ada stok lagi ya. Jadi sayang banget ya teman-teman, kalau misalkan sampai kelewatan kesempatannya ya. Mungkin juga ada di atas kak. Seperti ini untuk Mina Series. Namanya Mina Series ya kak. Nah untuk Mina ini, untuk Mina ini kita hanya ada satu warna saja, berwarna red blue seperti ini ya. Itu warnanya aslinya gelap kak. Nah seperti ini ya, untuk warna aslinya dia biru gelap dan juga berwarna marun gitu teman-teman. Ya untuk detail dia berbahan semi wool, dan juga dia ada riset di bagian depan. Untuk di bagian depan dia berwarna hitam kak, full warna hitam dan juga polos ya. Di bagian belakang tidak ada detailnya. Namanya Mina Series. Dia terus umur 45, dia masih ada ukuran SM. LXL ya. Jadi bentukannya boleh banget kak. Boleh saja dipilih-pilih ya kak, sesuai selera kak. Tanya lebih suka yang mana, lalu langsung saja di check out kak ya, boleh banget ya teman-teman, langsung saja di check out ya. Nah kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi. Lalu untuk saat ini baru itu saja kak, sudah aku spill semua ya untuk yang gamis berwarna yang aku pakai ya, dan juga di Azwa. Oke, nah kita lanjut lagi ya. Untuk kakaknya mungkin ada pertanyaan lagi, boleh banget kak di komen-komen di kolom komentar ya. Mungkin tadi penjelasan aku ada yang masih belum jelas, boleh di komen lagi kak, nanti akan aku jelaskan ulang ya. Teman-teman, Husena ini kita punya tiga warna ya. Nah kak, yang pertama ada di warna sky blue. Nah seperti warna seperti namanya, cantik banget ya namanya, dia berwarna biru langit gitu kak, berbahan ya seperti itu. Juga dia ada di sini bagian depan, bisa untuk teman-teman busui. Ada saku di bagian kanan seperti ini, dan di bagian tangan ya terdapat detail listnya kak, ada dua list dan ada detail kerutan. Lalu ada satu kancingnya seperti ini ya, di bagian bawahnya pun ada kerutannya juga kak, di sekitar bagian paha dia juga ada kerutannya seperti ini ya. Lalu dia muslimah nih kak ya, dia baru launching, dan juga dia ada kak. Untuk sekarang ini kita punya 5 ukuran ya, ada S, M, L, XL dan juga ke triple XL nya di LB. Warna kedua di sini kita punya warna red berry. Warna red berry pun dia gak kalah cantik kak, warnanya cantik banget ya. Warna-warna mewah gitu teman-teman ya. Untuk warna red berry ini, untuk detailnya dia sama kak ya, untuk detailnya dia sama. Untuk di bagian depan, untuk di bagian depan yang sempat. Buat teman-teman yang suka pakai gamis ke acara-acara santai, boleh banget kak dipakai si series ini. Dia cantik banget teman-teman, simple cuma tetap kelihatan mewah. Juga nih, karena pemilihan warna kita pun cantik-cantik semua ya. Seperti si warna red, si warna itu di bagian depan, itu di bagian belakang ya kak.
namanya Sena Series di Telos nomor 1. Ada 3 warna dan juga ada 5 ukuran, Kakak. Sudah ada yang LD 120 cm-nya ya. Untuk di hanya malah lagi ya. Nah, kita lanjut lagi, teman-teman. Ayo buat teman-teman yang sudah gabung, boleh di komen-komen ya, di kolom komentar. Mungkin kakaknya ada yang penasaran dengan gamis-gamis kita, boleh banget Kak, di komen-komen di kolom komentar. Lanjut lagi ke etalase berikutnya, kita akan ke etalase nomor 4 nih Kak. Di sini kita punya Faira series. Nah, untuk Faira ini kita punya 3 warna, teman-teman. Ya. Ada 3. Nah, untuk kakaknya boleh dilihat dulu ya untuk etalase nomor 4-nya si Faira series-nya ya. Dan juga tenang aja teman-teman, dari etalase 1 hingga etalase kita ini pun sangat cantik dan juga unik-unik banget ya. Enggak pasaran dan juga ciri khas banget nih dari ZR-nya ya. Untuk Faira series-nya warna, untuk detail bahannya tuh dia bermotif kotak-kotak persegi panjang seperti ini ya. Detail bahan dari Jacquard Airflow-nya. Dan juga untuk motif ini dia dari leher miring menyamping ke sebelah kiri dan juga ada di bagian bawah, bagian depan seperti ini. Dia bermotif, kalau juga ada detail frill-nya. Nah, kalau dipakai dia jadi super cantik banget teman-teman untuk detail frill-nya ini ya. Seperti itu detail frill di bagian tangannya dan juga ada satu pancingnya. Lalu ada satu saku di bagian kanan juga. Untuk di bagian belakang dia hanya ada 4 ukuran, Kak. Yang pertama ini yang warna gray shadow. Lanjut lagi di warna kedua. Di sini kita ada yang warna royal blue ya. Ini warna royal blue seperti ini, Kak. Dia ini perpaduan antara warna biru dedu dan juga berwarna abu muda seperti ini ya. Untuk detailnya dia sama Kak, bermotif kotak-kotak persegi panjang juga. Untuk di bagian depan seperti ini ya. Di bagian depan dari Faira series-nya. Untuk di bagian sini kita ada di warna, sini kita ada di warna orchid ya teman-teman. Dan untuk di 3 warna dan juga ada 4 ukuran di SML XL ya. Seperti kan yang sedang kepengen di ukuran S ya. Untuk ukuran S ini ada di LD 96 cm ya. Bentar, Kak. Namanya Faira series di etalase nomor 4 ya. Seperti kan ya, untuk bahannya pun dia nyaman nih. Untuk bahannya nyaman dipakai sehari-hari. Dan untuk motif pun dia simple, teman-teman ya. Jadi untuk daily wear juga dia masih masuk banget nih. Itu si Faira series-nya ya. Dia terlalu komentar. Nah, kita lanjut lagi, Kak. Kita lanjut lagi ya untuk review gamisnya. Ke etalase. Nah, untuk Brina ini kita punya 2 warna cantik nih, Kak. Ya, untuk Brina ini dia sudah satu set dengan outernya aja teman-teman dengan harga 300 ribuan, sudah dapat 2 piece nih, Kak. Ini untuk Brina series ini dia perpaduan antara warna coklat dan juga berwarna navy, teman-teman. Nah, ini aku keluarkan dulu ya untuk tangannya. Nah, teman-teman, sudah dapat satu set cantik ini ya. Sudah dapat satu set cantik seruti dia berwarna coklat menyesuaikan dengan warna si gamisnya ini ya. Di bagian tengahnya terdapat detail
pancing, untuk kacanya pun dia printing juga seperti ini. Dan juga ada detail satu kaitannya, Kak. Nah, jadi teman-teman bisa ada dua opsi ya. Bisa dikancing seperti ini, bisa dikancing dan juga bisa dilepas aja, Kak. Dua-duanya sama-sama cantik ya, mau dikancing ataupun dilepas seperti ini. Dan juga dia ada detail detail rempel di bagian depan seperti ini ya, Kak. Nah, ada detail rempelnya. Dan juga di kedua sisi, teman-teman. Untuk rempelnya di kedua sisi, di bagian lengan outernya di 3/4. Nah, teman-teman, aku izin lagi, Kak. Nah, teman-teman, kembali lagi ya. Kita kan review nggak bisa lagi nih, Kak. Tadi untuk si brilliant series-nya ya. Untuk brilliant tadi di etalase nomor 5. Nah, sudah aku pin ya, Kak, di etalase nomor 5. Tadi yang pertama ada yang warna butternut, sebenarnya warna butternut-nya ya. Tadi kita sampai ke bagian outer ya, Kak. Di bagian outer dia 3/4 dan juga ada detail kerutan. Lalu ada list di bagian tengahnya sini, teman-teman. Lalu untuk cuttingan outernya, dia itu bagian tengahnya dia lebih panjang, teman-teman. Ya, dia lebih panjang di bagian belakang dan juga ada detail kerutan di bagian punggungnya, teman-teman, seperti ini ya. Nah, jadi benar-benar di setiap sudut kita beri detail. Jadi untuk harga pun sepertinya sudah
terdapat di bagian depan terdapat digital resetting seperti ini, bisa tuh teman-teman busui, dan juga dia ada saku di bagian untuk di bagian tangan terdapat detail kerutan, dan juga ada di bagian depan. Di bagian depannya, itu di bagian belakangnya kak, di bagian belakang dia hanya polos ya, dia tidak ada detail di bagian belakangnya seperti ini. Nah kalau kita pakaikan lagi tangannya ya, ini kak. Nah, seperti teman-teman, untuk dari Brina series-nya ya. Untuk yang warna monokromnya seperti ini ya. Untuk yang warna monokrom dia berwarna hitam putih, Kak. Nah, seperti ini ya, untuk yang warna monokromnya. Untuk detail dia sama teman-teman, dia ada satu kancing juga. Untuk detail motifnya seperti ini, Kak. Nah, untuk motif dari monokrom ya, cantik banget teman-teman untuk seperti ini ya, cantik banget teman-teman ya. Untuk yang warna monokrom dia elegan banget nih kak, warnanya hitam putih seperti ini ya, super cantik banget. Jadi buat teman-teman semua boleh banget langsung di check out ya kak, dia lagi diskon 10% teman-teman dari yang harganya 338.000 ya, dari yang harganya 338.000 jadi 304.000 saja kak teman-teman, hemat 30.000 nih untuk pembelian si Brina series ini. Jadi buat teman-teman ya kak, mumpung lagi murah-murahnya banget di sini Brina series-nya seperti ini ya. Di etalase nomor 5 ada 2 warna dan juga ada 4 ukuran di SML XL ya. Untuk etalase nomor 6 di sini kita punya Velda series ya, Kak. Untuk Velda ini kita tersisa di satu warna saja, teman-teman. Ya tinggal satu warna saja. Grey. Ya untuk yang warna cloudy grey dia sudah habis, Kak. Mohon maaf sekali ya, mohon maaf sekali sudah habis kakak, tinggal di warna cool grey ini saja seperti ini ya kak, untuk yang warna cool grey. Nah ini berwarna abu muda kak, untuk yang warna cool greynya seperti ini ya. Untuk bahannya ini kita memakai bahan sis juga fluid gitu teman-teman, bahannya ada kancing di bagian depan seperti ini. Kacinya pun dia warnanya menyesuaikan ya, berwarna abu muda juga. Lalu ada red slotting di bagian dalamnya sini kak. Nah jadi tertutupi oleh desain ini ya, bisa bisa banget untuk teman-teman busui karena dia di depan ya letaknya untuk seri ini, dan juga ada list seperti itu untuk dia full hingga bawah kak ya, untuk dia full hingga bawah. Lalu dia ada saku di bagian kanan kirinya teman-teman. Nah di bagian dalam sakunya dia bermotif, dan untuk detail bahannya seperti teman-teman. Sehari 3 kali kak. Yang pertama di pagi hari. Untuk pagi hari dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Untuk di sore hari kita dari jam 4 sore sampai jam 5 sore. Tutup kak ya, untuk pengiriman kita sampai jam 7 malam. Jadi untuk paket kakaknya
akan kita kirim besok ya. Untuk Kak Teresa, terima kasih banyak kakak, Masya Allah. Semoga kakak sehat selalu dan juga berkah selalu ya kak, rezekinya. Amin. Semoga kakak suka dengan barang kita nih kak. Oke, kakak, terima kasih atas pengertiannya ya. Untuk kakak Erna, oke, kakak terima kasih juga ya. Jadi kita sehari live 3 kali kak ya, pagi, sore, dan juga di malam hari, seperti itu ya kak. Dan di setiap live kita pastinya adain diskon, boleh saja di check out di live aku agar lebih murah juga ya, lebih hemat juga nih. Lebih murah juga ya, lebih hemat juga nih, karena ada diskonnya. Dan juga teman-teman kita ada ketentuan baru nih buat teman-teman. Untuk diskon 50% ya, untuk gamis 140.000 ya. Nah, teman-teman, kita jadi dari etalase nomor 30 aku live nanti ya. Ya. Dan juga untuk harga promonya hanya hanya berlaku saat aku live aja ya. Nanti ya, teman-teman, di setiap hari Jumat kita adain promo ya, diskon 50% kak. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, tadi untuk detailnya di bagian depan sepertinya kak, di bagian depan seperti ini. Dan untuk di bagian belakang dia ada detail lipitan di bagian tengahnya. Nah, aku suka banget nih kak di bagian lengan dari si Velda series ini ya, cantik banget teman-teman dan juga unik nih. Jadi membuat kesan lebih mewah dari si gamisnya ini ya. Dia juga lagi diskon 10% kak, dari harga 260.000. Jadi 234.000-an saja. Jadi buat yang warna cloudy dia sudah habis kak, sudah tidak di stok lagi juga ya, sayang banget. Jadi buat teman-teman yang masih ada stoknya, masih ada warna, langsung saja di check out nih kak, mumpung lagi murah-murahnya banget ya. Nah, kita lanjut lagi ya ke talon berikutnya. Nah, ayo buat teman-teman yang sudah bergabung juga, kita teman-teman, kita lanjut lagi ya bahas gamisnya ke etalase nomor. Nah, dari tujuh warna kita tersedia 3 warna saja. Nah, 3 warna saja ya. Untuk saya ini tinggal 3 warna. Warna breeze grey seperti ini ya kak. Dia ini berbahan Michael Kors ya, bahannya Michael Kors seperti ini. Untuk detailnya dia ada resleting di bagian depan, bisa juga tuh teman-teman busui. Ada list di bagian pinggang. Nah, untuk list ini dia pas di tengah-tengah kak, jadi di atas perut dan juga di bawah dada. Jadi pas di tengah-tengah ya, membuat kesan lebih jenjang juga nih fungsinya. Seperti ini ya kak. Kalau di ataupun nggak suka pakai yang ketat, ini cocok banget nih kak. Karena dia bawahnya lebar dan juga bisa untuk bumil. Nah, karena dia ini bawahnya lebar, jadi bisa untuk bumil. Untuk Zia ini dia bumil dan busui friendly jadi ya. Seperti ini kak. Di bagian depan dari ZRE6 series-nya. Itu di bagian belakang kak. Nah, di bagian belakang dia hanya ada di teman-teman mau pakai kerudung motif masuk ya, masih oke. Teman-teman mau pakai kerudung polos pun dia masih oke kak. Jadi gampang dipadukan dengan style yang lain ya. Jadi bebas berkreasi nih kak ya, bebas berkreasi kakak mau kayak gimana. Jadi gampang, super cantik ya. Itu kak. Ya, warna this day. Lanjut lagi ada di warna oat cream. Ya, warna oat cream seperti ini ya kak. Nah, tuh detailnya sama teman-teman
Dan yang terakhir di sini kita punya yang warna toskanya ya, seperti ini. Nah, halo Kak Ena, ini di Jakarta ya, Mbak, untuk menyesuaikan waktu karena kami di Palu. Oh iya Kak, untuk Kakak Ena benar ya, kita di Jakarta. Nah, untuk perbedaan jamnya berapa ya? Kakak di, untuk Kakak Erna di sana sedang jam berapa nih Kak? Saat ini ya. Dengan jam live kita, Kakak 1 jam lebih cepat atau 1 jam lebih lambat nih Kak, ya? Kalau misalnya Kakak beda 1 jam dengan Jakarta, Kakak boleh lebih cepat. Oke, berarti Kakak untuk waktu live-nya mungkin Kakak bisa di pertama di jam 7 pagi ya, karena kita mulai jam 8 di sini, berarti Kakak di jam 7 pagi ya. Lalu di jam 7 pagi ya. Lalu di jam 3 sore dan juga tadi salah aku ya, berarti Kakak dari pagi jam 9. Terus Kakak sore jam 4 dan juga untuk malam jam 8. Seperti ya Kak ya. Untuk ada Oke Kakak, terima kasih banyak ya. Masyaallah ada yang nungguin nih, senang banget ya ada yang nungguin live kita, masyaallah. Nah, kita lanjut lagi ya. Untuk si Zia Basic series ini, untuk yang atas kayak Kak, walaupun dia cantik banget nih Kak. Warna hijaunya cantik banget ya, kayak mirip-mirip warna hijau Wardah ya. Untuk yang warna hijau toskanya ini. Nah, seperti ini ya Kak. Untuk di bagian tinggal beberapa pieces lagi saja, sudah tidak lengkap per warnanya ya. Jadi untuk yang warna, nah untuk yang warna begini juga dia tinggal sedikit banget nih Kak stoknya. Jangan sampai kehabisan teman-teman karena kita pun tidak ada stok lagi ya. Untuk Zia tinggal 3 warna saja Kak. Di etalase nomor 8 ya untuk si Zia series-nya ini. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Oh, maaf, nomor 7 Kak untuk Zia series-nya. Nah, kita lanjut lagi ya. Mungkin kita akan ke bawah-bawah. Untuk mau aku bahas blus juga boleh Kak ya. Kakak boleh di komen aja mau aku bahas blus atau syar'i atau gamis atau kaftan atau one set juga boleh Kak ya. Boleh di komen Kakak mau aku bahas etalase nomor berapa. Ya, kita lanjut lagi teman-teman. Lanjut lagi ya. Kita akan bahas mungkin Kak. Nah, kita juga ada koleksi kaftan loh teman-teman di etalase nomor, nah aku pin dulu ya. Mana itu? Nomor 53 Kak. Di sini kita punya Karina kaftan. Nah, untuk Karina kaftan ini kita tinggal halo Kak Purniawati, review Zena Kak. Nah, mungkin maksud Kakak Zenata mungkin ya. Nah, Kak Purniawati maksudnya Zenata mungkin Kak ya. Nah, aku akan review untuk Zenata series-nya ya. Untuk Zenata ini kita akan ada di etalase nomor, nah aku lihat dulu ya Kak untuk Zenata series-nya. Nah, di etalase nomor 29 Kak ya. Namanya Zenata. Nah, aku review satu persatu ya. Nah, yang pertama di sini kita ada di warna hitam. Nah, untuk warna hitam seperti ini ya, teman-teman. Untuk warna hitam ini biar teman-teman bisa jelas nih lihatnya ya. Sebentar ya, tunggu aku ikat dulu. Seriesnya berbahan Max Mara Premium. Bahannya pun dia mewah banget teman-teman ya. Bahannya dia shiny, mengkilau gitu ya teman-teman, bahannya seperti ini. Jadi buat acara-acara pesta pun dia cocok banget, Kak, cantik banget ya. Halo Kak Tuti, Kak, saya sudah CO Java. Tolong panggil sekali lagi Kak kalau gak keberatan yang navy mau dipotong panjang bajunya. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Tuti ya, sudah mengorder produk kita. Ya, untuk Kakak Tuti boleh nih Kak. Setelah ini akan aku review juga ya. Tapi kita ke Kakak Purniawati dulu ya. Setelah Kakak Purniawati, kita ke Kakak Tuti ya. Masya Allah, terima kasih banyak Kakak Tuti. Semoga Kakak sehat selalu dan juga berkah selalu ya Kak rezekinya. Amin. Oh, Kakak Purniawati Sena Kak. Oke, boleh Kakak ya untuk Sena series-nya. Nah, untuk Sena series ini kita ada di etalase nomor 1 ya Kak. Nah, Kakak, untuk Sena series ini kita punya 3 warna dan juga ada 5 ukuran loh teman-teman.
ikutin ya. Yang pertama ada yang warna sky blue. Untuk bahannya ini kita memakai bahan Lady Zara Premium. Yap, benar banget Ika. Bahannya dia sama dengan si bestseller kita, si Arena Series Kaya, bahan berbahan si Lady Zara Premium. Halo Kak Harma, spill at also nomor 53. Oke Kak, kita akan spill satu persatu ya. Nanti akan aku spill satu persatu Kak, tenang saja ya. Nah, kita ke Sena Series ini dulu. Setelah itu kita ke Kak Tuti. Setelah itu kita ke Kak Harma ya. Nah, untuk si Sena Series ini dia ada resetting di bagian depan Kakak. Jadi bisa juga nih untuk teman-teman busui. Lalu juga ada saku di bagian kanannya seperti ini. Untuk di bagian tangan terdapat detail dualis dan juga ada satu kancingnya Kak, seperti ini. Untuk di bagian bawahnya terdapat detail kerutan di sekitar bagian paha ya, seperti ini. Untuk di bagian depan dari Sena Series-nya warna sky blue. Seperti warnanya cantik banget ya, seperti namanya. Cantik banget ya Kak, berwarna biru langit ya. Warna birunya cakep banget nih Kak. Untuk di bagian depan, itu di bagian belakangnya ya. Di bagian belakang dia hanya polos dan juga ada detail kerutannya ini. Nah, untuk ukuran ada 5. Ada S, M, L, XL dan juga langsung ke triple XL Kak, di LD 120 cm ya. Jadi buat teman-teman kita sudah ready nih Kak, sudah ada LD 120 ya. Nah, buat teman-teman boleh banget langsung di check up nih. Lalu lanjut lagi di warna berikutnya ada di warna red berry. Untuk yang warna red berry seperti Kak, ini warnanya super cantik banget teman-teman. Warna itu mewah ya. Untuk warna red berry ini seperti ini ya Kak. Untuk yang warna red berry-nya aku sendiri pun suka banget nih untuk yang warna red berry ini ya. Pertama kali aku lihat langsung naksir banget sama warna red berry ini Kak. Super cantik ya. Untuk delay sama Kakak ada resetting depan juga. Untuk di bagian depannya seperti ini. Untuk di bagian belakangnya Kak. Dan yang terakhir di sini kita punya warna. Nah, ada yang warna hitam Kak ya, untuk yang warna black ink. Dia berwarna hitam pekat ya. Nah, karena Sena Series ini dia simple teman-teman. Jadi untuk sehari-hari pun dia oke banget nih. Bahannya pun dia adem, yaitu Lady Zara Premium ya. Untuk dia warna hitam seperti ini. Untuk di bagian belakangnya seperti ini ya. Nah, itu untuk Sena Series-nya Kak, dia telosan nomor 1, ada 3 warna dan juga ada 5 ukuran ya. Ada SM, L, XL dan juga langsung ke triple XL seperti dia Kak ya. Lagi diskon 10% Kakak, boleh banget nih langsung saja di check out ya. Nah, kita lanjut lagi ke Kakak Tuti ya. Kakak mau ya untuk Java Series di telosan nomor 21 tadi ya Kak. Nah, aku pin ya. Nah, untuk Java Series-nya. Nah, nah seperti ini Kak, untuk yang warna navy-nya ya. Nah seperti ini Kak, untuk warna navy-nya ini sudah satu set dengan himarnya ya. Jadi Kakak kalau kalau di si Java ini sudah dapat gamis dan juga sudah dapat himarnya ini Kak ya. Untuk himarnya berbahan sifona ya, berbahan seperti sifona, dan juga dia sudah dua layer Kak. Yang layer pertama berwarna navy, yang layer kedua berwarna abu-abu ya, berwarna chill dan juga ada payetnya Kak. Nah, jadi seakan-akan teman-teman kaya pakai bros gitu. Jadi membantu banget ya. Membantu banget nih untuk look-nya. Dan juga untuk cuttingan himar pun dia pas banget Kak. Sepertinya untuk cuttingan himarnya ya pas banget ya teman-teman. Cantik banget. Di bagian belakangnya pakai seperti ini Kak, di bagian himar belakangnya. Dan juga dia sudah memakai pad Kak. Nah, ini namanya pad ya teman-teman. Untuk PT pun kita lentur, jadi menyesuaikan dengan bentuk muka teman-teman semua. Lalu juga ada detail bunga dan juga payetnya di bagian petnya ya, seperti ini. Untuk bunganya pun dia berwarna navy juga Kak ya, kita menyesuaikan dengan warna si gamisnya juga. Untuk payetnya seperti ini ya. Untuk payetnya pun kita handwork, menjahit memakai tangan. Jadi bukan payet tempel ya Kak, pastinya kuat dan juga rapi teman-teman, seperti ini ya. Untuk payetnya sekiranya di bagian kanan ya Kak. Kalau kita pakai di bagian kanan teman-teman seperti ini ya. Nah, kita lanjut ke bagian gamisnya ya. Di bagian gamisnya seperti ini. Nah, untuk bahannya ini dia berbahan silk millennia premium ya. Itu bahannya shiny gitu Kak. Nah, super cantik dan juga premium banget tiga bahannya. Kalau di bagian tengahnya berbahan songket tenun ya. Cantik banget ya, unik banget ya. Untuk si Java ini dia unik banget. Jadi buat teman-teman mau dipakai ke acara formal pun dia oke banget ya untuk si Java series ini. Juga ada detail list di bagian samping kanan kirinya. Di bagian listnya juga ada detail bunga kecil dan ada payetnya seperti ini. Dan juga dia ada detail payet di bagian pinggangnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini super cantik banget Kak. Kelihatan banget ini barang premium teman-teman, seperti ini ya. Dan juga di layer dengan bahan tile. Nah, untuk bahan tilenya pun kita berwarna abu-abu juga Kak. Jadi menyesuaikan ya dengan warna si gamisnya. Untuk bahan tilenya seperti ini jadi menambah kesan mewah nih teman-teman pada gamis ini ya. Di bagian depan, di bagian depannya seperti ini. Dan juga tuh di bagian tangan pun sama, di layer dengan bahan tile juga ya. Seperti ini Kak, tuh di bagian tangannya. Dan juga dia ada frill
ada filuran tilainya di bagian tangan seperti ini ya. Nah, super cantik banget ketika tuh si Java seriesnya. Ada detail payet juga di bagian lengannya dan ada satu kancing ya. Untuk kancingnya pun berwarna navy juga Kak, seperti ini. Untuk di bagian depan dari Java seriesnya, kita ada 4 ukuran ya. Kak, ada SM, L, XL seperti misal gampang tersangkut gitu. Oh enggak Kak, untuk bahan tilainya seperti ini ya Kak, untuk di bagian bawahnya. Nah, ini kita, tidak kita jahit ya. Nah, jadi dia, nah kalau kita jahit malah jadi aneh Kak, soalnya di bagian atasnya dia rempel ya. Soalnya di bagian atasnya dia rempel, jadi bagian bawahnya kita tidak jahit Kakak seperti ini ya. Tapi namun tenang aja teman-teman, selama pemakaian sih ya, selama testimoni pemakaian belum ada yang ngeluh nyangkut-nyangkut Kak ya. Selama pemakaian belum ada yang ngeluh nyangkut-nyangkut Kak, jadi masih aman ya untuk bahan tilainya ini ya. Seperti kalau di bagian depannya dan di bagian belakangnya seperti teman-teman. Nah, di bagian belakangnya seperti ini ya. Dia hanya ada detail si tilainya ini saja. Di bagian belakang seperti ini ya. Namanya Java Series di etalase nomor 21 ini dia premium mohon maaf teman-teman. Nah, untuk Java ini dia premium series Kak, ya. Iya. Nah. Kita ke Kakak. Sebentar aku scroll dulu ya, teman-teman. Nah, kita ke Kakak Harma ya. Di etalase nomor 53 di sini kita punya Karina kaftan ya, Kak. Nah, untuk Kakak Tuti seperti ini ya, Kak, untuk si Java series-nya. Nah, berwarna navy dan juga paduan berwarna abu. Seperti ini ya, Kak ya. Di etalase nomor 21. Terima kasih banyak Kakak sudah check out barang kami ya. Semoga Kakaknya suka. Nah, kita lanjut lagi ya, Kak, ke Karina kaftan ya. Seperti ini ya. Warna Kakak tersisa di dua warna saja ya. Di warna purple dan juga di warna pink-nya. Nah, aku pin dulu ya, Kak, untuk si Karina kaftannya ini. Nah, sudah aku pin ya Kak, untuk Karina kaftan tinggal dua warna saja Kak. Tinggal yang warna purple dan juga yang warna pink. Akan aku review dulu satu persatu ya. Mungkin dari yang purple-nya dulu teman-teman. Nah, untuk bahannya ini memakai teman-teman di bagian depan ya. Dan juga dia ada resetting di bagian depan. Bisa untuk teman-teman busui. Untuk motifnya seperti ini Kak, untuk motif pun dia beda di setiap varian warnanya karena kita mau menyesuaikan dengan warna kaftannya juga Kak, biar matching ya, biar senada dengan warna kaftannya juga seperti ini. Dan juga dia ada detail list berwarna hitam, ada list motifnya juga Kak, dan juga dia full hingga bawah seperti ini ya. Nah, seperti ini Kak, untuk di bagian depan dari Karina kaftan ya seperti ini. Dan juga di bagian samping tangan terdapat detail warna purple juga, berwarna ungu juga ya. Di bagian pergelangan tangan bermotif juga. Juga dia ada detail kerutannya Kak. Nah, untuk kaftan kita hanya ada satu ukuran saja, ukuran all size, karena dia polanya besar Kak ya. Terus sih karena kaftan ini. Halo Tuti, jangan lupa ya Kak, saya, yang saya check out Java tadi ada pemotongan panjang baju. Thank you. Oke Kakak Tuti, Kakak untuk pemotongannya bisa DM aku di TikTok ya Kak. Untuk berapa sentinya? Ya, untuk pemotongan berapa sentinya boleh DM aku di TikTok ya. Nah, kita lanjut lagi Kak. Ya. Kita lanjut lagi nih Kak, untuk si Karina kaftan ya, seperti ini ya Kak, di bagian depan. Oh iya, dan juga untuk ukurannya ini dia hanya ada satu saja, all size ya. Karena dia polanya besar Kak, untuk kaftannya dia polanya besar seperti ini ya. Nah, jadi buat LD 130 pun dia masih masuk nih teman-teman. Dan satu lagi di sini kita, oh iya, untuk bagian belakangnya seperti ini ya Kak. Di bagian belakangnya dia ada dua list motif seperti ini. Nah, tidak ada list yang berwarna hitam ya Kak, jadi hanya list motifnya saja seperti ini ya. Satu lagi di sini kita ada di warna pinknya teman-teman, di warna pink seperti ini ya. Untuk motifnya seperti ini Kak, untuk warna pinknya. Manis banget ya untuk warna pink ini. Ini buat lebaran cantik banget teman-teman ya. Boleh dicicil dari sekarang nih untuk kaftan-kaftan lebaran ya. Ini cantik banget Kak. Lagi diskon 10% juga ya. Terus sih karena kaftannya ini. Seperti ini warna pinknya pun dia pink soft, pink baby gitu ya. Jadi bukan pink yang nyentrik gitu, enggak, cantik banget Kak warna pinknya. Seperti ini ya. Namanya Karina kaftan di etalase nomor 53. Boleh banget nih Kak, langsung saja dicatat ya. Halo Kakak Erna, panjang baju bisa dipotong sebelum dikirim ya? Kita bisa, namun ada waktu pengerjaan Kak ya. Sekitar 1-2 hari ya untuk waktu pengerjaan ya. Ya. Jadi untuk kakaknya yang mungkin mau dipotong di kita juga, kita ada waktu pengerjaannya ya. 1-2 hari dari Kakak check out ya. Dari Kakak check out, nanti kita siapkan lalu itu sekitar 1-2 harian lalu langsung kita kirim seperti itu ya Kak ya. Kita juga membuka jasa untuk potong baju gitu ya. Kakak tinggal DM saja untuk pemotongannya ataupun bisa ditinggalkan di pesan ya. Di checkout bisa ditinggalkan pesan, Kakak boleh di tulis saja ya di
pesannya. Oke, infonya. Oke, Kakak Era, terima kasih sudah bertanya ya. Nah, teman-teman gak kerasa sudah jam 8 lewat 2 ya. Nah, teman-teman apa ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Untuk Kakak Harma seperti ya Kak, untuk Karina Kapten ada 2 warna dan juga hanya ada satu. Teman-teman apa ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin aku bisa akhiri untuk live streaming kali ini. Terima kasih banyak untuk 11 penonton terakhir yang sudah setia menonton live kita sampai akhirnya. Terima kasih banyak ya. Dan juga untuk yang sudah komen-komen, yang sudah like, dan untuk yang sudah check out juga terima kasih banyak. Nah, untuk live kali ini bisa aku akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.